Pemirsa, Kodim 1802 Sorong agendakan rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda guna membahas penanganan pasca bentrokan yang terjadi di Kota Sorong saat ini. Kami tadi sudah rapat internal dengan Pak Wali Kota terkait situasi yang terjadi saat ini dan puji syukur aksi yang terjadi bisa kita redam dan rencanakan kita tindak lanjuti secara detail rapatnya untuk Forkopimda nanti malam. Sementara yang turun 2 SST yang ada di lokasi bersama-sama dengan Brimob Nusantara, Polres, dan anggota Kodim. Kami tadi sudah Anggreni Sumbung, CWM Channel. Terkait situasi yang terjadi saat ini.